Sikat Mas Bro, kena ini. Oh, kena Mas Bro. Oh. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruby Fishing 79. Ini saya berada di Setren Kayen ya. Setren Kayen itu ini Barat Kolombok, Sleman, masih Sleman Yogyakarta Mas Bro. Ini spotnya. Saya mencoba menggunakan lumut ini. Airnya aja agak keputihan Mas Bro ini. Ini udah nggak ada hujan, ini udah berapa hari ini? Seminggu lebih lah. Ini saya kapan ini mancing di sana itu. Semoga ikan mau makan. Saya menggunakan lumut Mas Bro. Ini lumut yang biasa mancing saya di Grojogan ini, sana itu. Semoga aja mau makan. Tapi saya udah ngecek tadi ini, dapat satu Mas Bro ini, satu ekor. Oke Mas Bro, simak suruhannya. Semoga nol. Mas Bro, ini saya menggunakan umpan lumut batu ini dari Grojogan ke rumah Mas Bro ya. Ini saya pasangnya kecil-kecil ini. Nah, saya cantol. Aduh. Cantol, lalu tempelkan senarnya pintir. Gini kalau saya masang tuh. Nah, kecil banget Mas Bro. Nah, pakai kali 03 Mas Bro. Nah, sana langsung blue. Biasanya langsung nyambar kalau umpan kecil-kecil kayak gitu tuh. Wader kepek. Tuh, langsung nyambar Mas Bro. Set. Aduh, nggak kena Mas Bro. Woi, lumutnya langsung sedot Mas Bro ini. Muncul lagi pokoknya. Muncul lagi Mas Bro. Lumut batu mantap ini. Nah, lempar lagi. Set. Belum. Gerakin sedikit biar dia tahu ada umpan. Yuk nyat yuk. Sikat Mas Bro. Alah, ya ampun, gak kena lagi sih, aneh. Yuk, ikannya pada pintar. Yuk, umpannya Mas ini. Sikat Mas Bro, kena ini. Oh, kena Mas Bro. Babon kepek Mas Bro. Luar biasa Mas Bro, mantap. Klipik. Batu mantap Mas Bro, ini saya pasangnya kecil sekali. Yuk, biar langsung nyot Mas Bro. Nah. Wah, yuk bisa jadi andalan ya Didi ya. Bukan lumut gue. Tipis-tipis masangnya. Dari hau. Saya yakin kira pohon sih ini gitu. Jadi itu langsung jadi. Belum. Udah tinggal. Nyatu-nyatu itu benang. Suwe benang. Karena menetik mah iya langsung sedot gitu langsung. Ini nyala deh gede. Dina naon ya bae lah bae. Tara lagi nang dia, tara lagi nang. Nah ini kok diam aja ini enggak ada inilah pergerakan. Sikat Mas Bro, kena lagi Mas Bro. Tuh. Nih,
klitik. Kaget. Oh sih, wah gerimis lagi mas bro. Baru uncal gerimis, ini gimana ini? Wah ini repot ini mas bro. Baru uncal sudah gerimis, gimana ini? Baru dapat 2 ekor. Itu petanya nyat yuk. Dapat 5 ekor, 6 ekor gak apa-apa. Durasinya terlalu pendek durasinya ini kalau 2 ekor nih. Ikannya yuk agak merempem nih. Eh, yuk makan yuk. Ayo wa makan wa. Sebut. Tare jaru lauk nawa. Aneh menang seberapa biji kan? Iya, iya mungkin lagi sering menang gimana ya? Bener, gerimis di lahir mah. Gerimis mas bro, ya ampun ini, masa baru mancing ini. Hujan mas bro, ngesiun ayo. Mas bro, udah aja ini soalnya udah ah gerimis mas bro ini. Tuh, kletak-kletik ini. Gelap banget di atas mas bro tuh. Wah, ini gelap banget mas bro. Nih, hujannya udah datang nih, kertas kletik. Tapi gede-gede nih datangnya nih mas bro. Ini mas bro baru dapat berapa ekong ini? Ekong. Tuh, ada 3 ekor mas bro. Itu yang satu mas Nana dapat uceng itu, ikan uceng itu. Nah pulang yuk. Pulang. Hujan. Oke mas bro, terima kasih yang sudah tonton ini. Maaf nih durasi pendek dan ikannya pun dapat 3-4 ya sama punya mas Nana. Ini spotnya bagus mas bro nih. Saya baru kali ini saya mencoba pakai lumpur di sini nih. Ternyata ya ikan wonder capnya mau makan mas bro. Lumpurnya lumut grojogan sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.